Sebagai negara kepulauan terbesar kedua di dunia, Indonesia memiliki laut yang dapat dikelola sebesar 5,8 juta kilometer persegi dan memiliki potensi serta keanekaragaman sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Perikanan menjadi salah satu sektor yang dapat diandalkan untuk pembangunan ekonomi nasional, serta sebagai sumber mata pencaharian nelayan yang perlu dipertahankan keberlanjutannya. Provinsi Maluku sebagai salah satu wilayah kepulauan yang terletak di bagian timur Indonesia, memiliki beberapa program prioritas dalam pembangunan ekonomi lokal maupun nasional. Salah satunya adalah sebagai produsen makanan laut dan lumbung ikan nasional. Bahkan kota Ambon pun telah dicanangkan sebagai City of Fish. Dusun Seri Negeri Urimesing, Kecamatan Husaniwe yang terletak di kota Ambon telah ditunjuk sebagai lokasi pilot project Kampung Reforma Agraria berbasis kepulauan dan kesejahteraan rakyat pesisir. Yonas Telusa, salah satu nelayan yang tinggal di Dusun Seri, membagikan kisah betapa senangnya jika ia memiliki sertifikat tanah. Nama beta Yonas Telusa, umur beta 48 tahun, pekerjaan sebagai seorang nelayan. Saya sekarang sudah ada dalam proses pembikin sertifikat. Kalau saya sudah sertifikat, sertifikat itu saya simpan untuk modal. Kalau bodi beta rusak atau mesin, beta bisa pergunakan sertifikat itu untuk beli mesin alat yang rusak atau bodi yang rusak untuk memperbaiki. Bersyukur dan mengucapkan terima kasih bagi pemerintah pusat maupun daerah yang sudah mendukung kutong untuk menyejahterakan nelayan-nelayan di kampung Seri ini. Beta keluarga mengucapkan banyak-banyak terima kasih bagi pemerintah pusat sudah punya program memberi sertifikat tanah. Peter Abrahams, saya sebagai ketua nelayan, kelompok nelayan tuna Kampung Seri dengan nama kelompok Al Seri Port. Saya mewakili rekan-rekan nelayan Kampung Seri. Pertama-tama kami sangat senang memberikan apresiasi yang luar biasa kepada pemerintah, terutama tatkala Seri dijadikan sebagai satu kampung perform agraria yang berbasis pada perikanan, sektor perikanan. Dan itu berarti bahwa ada perhatian bagi kami selaku nelayan. Lalu kami juga sangat memberikan apresiasi seperti saya sampaikan tadi, ada akses-akses dari perbankan melalui agraria ini sehingga kami bisa itu bisa mengcover akan setiap kebutuhan-kebutuhan kami. Nama saya Adolf Opono, jabatan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon. Jadi untuk diketahui bahwa kegiatan reforma agraria yang kami fokuskan di Kampung Seri Desa Urimeseng itu dengan pertimbangan karena Kota Ambon telah dicanangkan sebagai City of Fish, jadi itu kota ikan. Kemudian Provinsi Maluku juga dicanangkan sebagai lumbung ikan nasional. Maka kami mencoba untuk permasalahan pemberdayaan berkaitan dengan tugas-tugas kami dalam mensertifikatkan tanah. Lalu kami mencoba untuk mengembangkan bagaimana cara untuk mengembangkan perekonomian masyarakat di wilayah pesisir, terkhusus di Kampung Seri yang mana 99% itu masyarakat adalah nelayan.